mau pilih kalian Yahudi, Nasara, di Yahurra bihi ilmahu fadalika fitarikil khamisi minan nari wa minal ulamai mayat takidu ilmahu muru'atan wa nabalan wa zikiran finnasi fadalika fitarikil sadisi minan nari. Yang kali berikut termasuk salah satu daripada fitnah orang yang berilmu galak begatnyam begahaba beruh dalam kelompok orang yang mendengar. Karena di saat kita yang berbicara, orang lain mendengar, nampak suatu kehebatan. Sedangkan orang yang tampil berbicara kadang-kadang tidak aman daripada terjadi kesalahan-kesalahan. Sedangkan di saat kita diam, pasti tidak ada kesalahan. Yang terjadi kesalahan di saat berbicara. Ada di antara ulama yang ilmunya tidak pernah diberikan kepada orang lain. Takut ada orang lain yang menyaingi dia tentang ilmu. Orang tersebut di lapisan yang pertama daripada api neraka. Golongan ulama yang kedua ilmunya manzilah seorang raja. Apabila orang protes, kritisi, marah, orang tersebut lapisan yang kedua. Di antara ulama ada yang sudi memberikan ilmunya kepada tokoh dan orang kaya. Sedangkan banyak orang lain yang kepingin untuk menuntut ilmu tidak bersedia untuk diberikan. Ini di lapisan yang ketiga. Di antara ulama ada yang melantik dirinya sendiri. Kata Kim itu bagaimana? Biasanya orang lain yang lebih tinggi yang melantik. Ini dilantik dirinya sendiri, diangkat dirinya sendiri untuk menjadi ahli fitwa, untuk jadi mufti. Sedangkan saat dia berfitwa terjadi kesalahan-kesalahan. Ini di lapisan yang keempat. Yang telah lalu, sekarang sebahagian daripada ulama ada yang suka berbicara dengan perkataan Yahudi dan Nasrani supaya orang menyangka ilmunya sangat mendalam. Karena biasanya kalau Yahudi dan Nasara itu orangnya pandai-pandai.
kemarit lagi marit urangian supaya tertipu orang lain disangka di orang lain ilmu ganyan mendalam. Orang tersebut pada lapisan yang kelima daripada api neraka. Dan sebahagian daripada ulama man yang mengambil ia nyaman akan ilmunya akan muru'ah, karisma, dan jalan untuk dia menjadi masyhur dan dipuji di kalangan manusia. Maka demikian pada lapisan yang keenam daripada neraka. Ilmu bukan untuk amal, bukan untuk dikembangkan kepada orang yang lain, cuma untuk karisma. Mungkin ilmu itu dinampakkan kepada orang lain dengan pakaiannya, berpakaian pakaian ulama, dan supaya dikenal orang. Ya, istilahnya pun penampilan, ya. Ilmu untuk penampilan dan supaya orang selalu memuji. Itu lapisan yang kelima. Keenam. Dan sebahagian daripada ulama, siman yang dipengaruh akan nyaman oleh takabur dan ujub, dengan sebab dia sudah mempunyai ilmu, takabur artinya tidak mau menerima kebenaran yang datang daripada pihak yang lain. Yang orang lain pegah ken mandung, didorong kenan walaujub. Fa in wa'adha anafa, maka jika memberi pelajaran ia enggan, nyogoknya bi pelajaran kurung lain ke. Wa in wu'idha anifa, dan jika orang lain memberi pelajaran kepadanya tidak bersedia untuk menerima. Gaknyan tunggu ke gop haitim gop puwe gaknyan hanya diterima. Hanya betul itu rah gop itu. Salah. Orang tersebut di lapisan yang ketujuh daripada neraka. Maka Imam Al-Ghazali mengambil kesimpulan, wajib di atas kamu wahai saudaraku dengan diam, jangan banyak berbicara. Nyokan baik tumbuh dapat telah turah sama. Diam daripada banyak berkata-kata yang tidak perlu. Pada diam kamu sanggup melawan syaitan. Kalau kita tidak berbicara, pintu tertutup untuk Pak Syekh. Pak Syekh tidak bisa masuk, karena Pak Syekh masuk di saat mulut terbuka untuk berbicara. Kesempatan pembicaraan kita dialihkan lagi bunuh padu tujuh macam ulama di saat dia berbicara. Dan peliharalah diri kamu bahwa kamu tertawa daripada tidak sesuatu yang ajib. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi penyebabnya. Mana ajib? Tidak tahu penyebab, maka tertawa itu boleh. Sesuatu yang sudah jelas, yang tidak tersembunyi penyebabnya, jangan sekali kita tertawa. Kamu tanya apa? Hai kamu. Tanya Pak Roh masing-masing. Kepuk kamu.
karena sesuatu yang ajib berwujud kem. Kemnya musuh kan? Mio tersenyum menghadapi dia. Ataupun kamu berjalan pada tidak ada keperluan. Karena perlu ajak tahu duduk kan? Nongkrong itu nih. Kalau tidak ada perlu berjalan ke mana-mana, nongkrong saja. Tapi baik bak kafe. Nongkrong. Nongkrong yang cuma balai je. Yang kerja guna balai mana? Bagi pesanan almarhum Abun. Di dalam rumah guna balai. Nongkrong jamin. Anak perlai pertama rumah. Cuma balai yang lainan. Dan dalam suatu hadis yang lain, bahwa sungguh seseorang hamba Allah sungguh berkembang dari baginya daripada puji-pujian barang yang dapat memenuhi barang di antara timur dan barat. Padahal tidak berharga di sisi Allah sebesar sayap nyamuk. Urang orang lain maksudnya memuji sehingga pujian tersebut ditakdirkan berbentuk, disusun, diatur sampai penuh sampai ke langit. Tetapi di sisi Allah tidak berharga. Sebesar sayap nyamuk pun tidak berharga. Yang ke pujian di sisi manusia letak. Bahawa Allah hana yu mubah baju. Dan di riwayat orang bahawa sungguh Hasan dibawa orang kepadanya, membawa kepadanya oleh seseorang dari negeri Khurasan, Iran. Kaisan belum pun bahasa Indonesia. Satu kantong bagah-bagah juga. Satu kantong sesudah kembalinya daripada majlisnya, saat turun daripada tempat pengajian pulang ke rumah, datang orang membawa satu kantong dalamnya 5,000 dirham dan 10 stel pakaian daripada sutra yang tipis nyanato balun peng dan pakaian sutra made in Khurasan, dan berkata orang tersebut, hai Aba Sa'id, ini kunyah Hasan Basri. Ini nafkah yang 5,000 dirham untuk nafkah sandang pangan, papan lo, sandang pakaian, pangan empun, papan rumah. Wahadihi kiswah, dan ini pakaian. Maka berkata Hasan, semoga kamu diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Kan kita nak doa. Guma doa begat, bersehat ke hai. Cok pulang kepada kamu nafkah, kamu dan pakaian kamu. Ambil untuk kamu saja. Uang dan pakaian. Tidak ada keperluan bagi kami dengan demikian.
Sesungguhnya pekerjaan seseorang yang duduk misil tempat dudukku ini dan menerima ia daripada manusia misil ini pemberian, bertemu ia akan Allah Ta'ala pada hari kiamat, padahal tidak ada jatah lagi baginya. Seseorang yang menerima pemberian sesudah dia memberi ilmu kepada orang yang lain, di hari akhirat tidak ada lagi jatah. Mampak ki bidirkah adanya baita tung. Yang keperluan kan saja ngamoto. Umpun tidak ada darinya 5-3 jam. Mana ada cok hinan? Abi hata-hata langki dia. Pada-pada bilang abi. Hai minyak tadi mana lebih ke kan? Yang baik tak laki. Kenapa pergi ke tempat lain? Yang baik tak laki minyak kaitu. Baik letak pun yang letaknya. Banyak kali. Kali banyak sungai. Banyak kali. Banyak sungai. Dan daripada Jabir radhiyallahu an riwayat terhenti pada para sahabat dan sampai kepada Nabi maukum marhum diwakafkan dan diangkatkan. Berkata Jabir, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kamu duduk di sisi semua orang alim. Asaikana labul alim. Tayak dua diginiring gaknyan yang baik. Kecuali kepada seorang alim yang mengajak kamu dari lima kepada lima. Cari seorang alim yang mengajak kita dari lima kepada lima baru duduk dekatnya. Kalau tidak, pergi saja duduk di sisi orang alim yang mengajak dari lima kepada lima, dari keragu-raguan kepada yakin. Kita masih ragu tentang akidah, masih ragu tentang hukum talak tiga jatuh satu, orang bilang masa tiga satu, bagaimana matematiknya itu? Matematik no, tiga satu. Tiga, satu. Tiga, satu. Kalau begini, tiga ya, tiga. Satu. Ragu tentang akidah, ragu tentang hukum. Orang itu sanggup meyakinkan kita tentang akidah dan hukum, itulah orang alim yang seharusnya selalu kita dampingi. Dan daripada riya kepada ikhlas. Ini orang yang sanggup mengarahkan kita daripada riya, iaitu kasat dengan ibadat kepada selain Allah, kepada ikhlas semata-mata karena Allah. Dan orang yang sanggup, orang alim yang sanggup mengajak kita daripada kegemaran kepada dunia kepada bersifat dengan zahid. Ra'abahnya ra'abah ila dunia. Banyak yang kita gemari sehingga tidak lagi bersifat dengan zahid. Makna zahid mencukupi dengan yang sedikit. Enggak usah banyak-banyak. Dan daripada takabur kepada tawadhu'. Kita selalu menolak kebaikan. Menolak kebaikan yang datang, kebenaran yang datang daripada pihak orang yang lain. Itu takabur. Tawadhu merendah diri. Artinya apa saja yang orang lain ngomong asal benar, muafakat dengan syarak, kita siap untuk menerima. Wa minal adawah ilan nasihah. Dan orang yang sanggup mengajak kita daripada bermusuhan kepada saling iradah kebaikan. Hai. Nasihat ke nasihat menasihati iradah kebaikan kepada orang lain. Kita ada satu konsep selalu merencanakan berbuat baik kepada orang lain. Itu nasihat.
yang sebelumnya kita saling bermusuhan. Program kita untuk menciptakan kejahatan terhadap orang lain, itu adawah. Duduk di sisi orang alim, kita dinasihati dari adawah kepada nasihat. Itu blok kopi-kopi yang turunnya. Dua blok kopi. Hanya dua. Di sisi orang alim, breh kopi. Qala ta'ala. Ya, trik-trik tiga ni. Imam Ghazali jarang-jarang sekali trik-trik tiga. Jarang-jarang sekali baru diambil daripada ayat sebagai dalil. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu haddin adhim. Maka keluar Qarun kepada kaumnya dalam hiasannya. Qarun pada mulanya hidup miskin. Dia selalu mendatangi saudaranya Nabi Musa alaihi salam minta diajari ilmu kimia untuk membuat emas buatan, bukan emas tambangan. Itu pertanda ilmu kimia yang kena takapi. Kata bak Nabi Musa kun kana. Beliau menolak dengan katanya, sedikit yang sanggup kita syukuri lebih baik daripada banyak yang tidak sanggup kita syukuri. Ngapain banyak harta tidak sanggup kamu syukur, sedikit aja yang penting dapat syukur. Kali pertama dia pulang, datang lagi dorongan Raghabah, penyakit Raghabah, cinta kepada dunia sudah mulai berjangkit. Yang namanya penyakit kan sikit demi sikit jadi kronis. Yang kerja akhir-akhir sakit mubat. Bek orang sakit rumah minyak angin. Itanya yang biasa menyok iya je. Iya waktu berhuduk kan. Rumah kan. Nak pulih. Utak baju. Bek tak boleh. Ya, itu tak rumah. Pedih sebab. Padahal yang pedihnya ubat. Kena nasihat. Oh mameh bek tak mut laju. Kadangnya penyakit. Bek bek tak boleh. Kadangnya yang kata dia sakit waktu terhuk iya waktu mut mata rum aju bubrat baik becu betruk bak khaisung betruk bak tempat yang pedih waktu truk ia kenal dia kubat ada tim dan cok minyak angin rum sebab minyak angin yang sementara aja yang tinggal macam-macam tu gelas tiang tetapi minyak ia wuduk untuk selamalah lamanya hang kenang flu dan pilek nang longkalan drone yang pegahnya tiaat ni hidung ya ba Allah mandung itanya tugas berusaha Allah berpetaket ti berarti itanya nak cobaan hidungnya hana bere letak taringan data yang hanjeri ringan pada bahunya tarhum adanya hanjerum berpetaket. Dan sakitnya peringatan bagi orang yang mumpung kan, kan hanya semata-mata siksaan keperingatan untuk mendorong kita kepada banyak beribadat. Ini Qarun karena berulang kali dia datang kepada Nabi Musa meminta diajari ilmu kimia untuk membuat emas. Akhirnya Gubruno yang kengguran Nabi Musa untuk sendirinya tidak pernah membuat emas, tapi ilmunya ada, diajarilah Qarun sehingga jadi orang kaya. Seluruh pakaian dari emas, mulai daripada ujung rambut sampai ke kaki cemekam, ujung kuku, semuanya emas. Nyo komen
Manusia di saat itu dua kelompok. Satu kelompok yang ingin kesenangan dunia berkomentar, berkatalah mereka yang menghendaki mereka itu akan hidup dunia. Mudah-mudahan bagi kami, umpama barang yang diberikan akan karun. Ya, berminat seperti karun. Allah memberikan kekayaan seperti karun. Yang komentar orang yang cinta kepada dunia. Sesungguhnya karun sungguh mempunyai jatah yang besar untuk yang anak tulis, untuk kepentingan dunia. Anak tulis ya. Dan berkatalah orang yang diberikan akan ilmu. Orang yang berilmu berkomentar, wailakum, celaka kamu. Sawabullah khairun, fahla yang Allah berikan lebih baik bagi orang yang beriman. Kan beriman ayat, baca olehmu hingga akhir ayat. Yang perlu macam dicok itu. Ya, yakni di saat orang melihat orang kaya, orang yang melihat terbagi dua komentarnya. Ada satu yang kepingin, ada satu yang menolak. Lebih baik yang di sisi Allah, yaitu dalam hidup ini kita beramal untuk mendapat pahala di sisi Allah. Baik je ke Cina kasihan. Dunia han, akhirat dan ya. Kita yang menang biasa. Galak-galak di Tuhan Atruk. Dan ibadat pi ber. Di dunia han, di akhirat pi dan. Fa'urifa, maka dikenalkan akan ahli ilmu dengan mengutamakan akhirat di atas dunia. Ini artinya dua buah komentar. Di saat terjadi dua komentar tadi, kita bisa mengenal mana yang ahli ilmu. Yang komentarnya, sawabullah khairun, fahla di sisi Allah lebih baik, itu ahli ilmu. Yang kepingin kaya sebagaimana karun, itu ahli dunia. Pakai itu biwa minha tanda ulama akhirat eh? Ya, kata jauh kan? Dan di antara tanda-tanda ulama akhirat itu bahwa jangan berlainan perbuatannya akan perkataannya. Lain haba ngenbut. Dia mengatakan yang kebajikan, tetapi dia berbuat yang kejahatan. Tetapi tidak memerintah ianya. Ulama dengan sesuatu selama belum adalah dianya awal orang yang mengamalkan dengannya sesuatu. Yang alangkah baik sesudah berilmu amal dulu ilmunya baru disampaikan kepada orang lain. Dia tak pubut kera baru tak perunuh kau. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, ata'murunan nasa bilbir wa tansawna anfusakum. Adakah kamu perintah manusia dengan kebaikan padahal kamu lupa akan diri kamu? Untuk sendiri tidak beramal, cuma memerintahkan orang lain dengan beramal. Wa qala ta'ala, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ra'yat dusta, di sisi Allah ra'yat cerca kan dusta, ra'yat cercaan di sisi Allah bahwa kamu berkata mereka itu barang yang tidak kamu kerjakan. Lain omong, lain perbuatan. Qala ta'ala fi qissati Syu'aib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. Berkata Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Syu'aib.
Nabi Syu'aib berkata, dan tidak aku kehendak bahwa aku mukhalafah kamu kepada barang yang telah aku larang kamu daripadanya. Barang ada sesuatu yang Nabi Syu'aib melarang kaumnya, dia berkomentar, pasti aku tidak akan berbuat sesuatu yang telah aku larang kamu daripadanya. Dan kata Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimuhumullah, takut olehmu akan Allah dan mengajari akan kamu oleh Allah. Di saat kita takut kepada Allah, Allah akan mencurahkan ilmunya kepada kita. Dan berkata Allah Ta'ala, wattaqullaha wa lamu ya wattaqullaha wasma'u, takut olehmu akan Allah dan ketahui olehmu, dan takut akan Allah dan dengar olehmu. Dikombinasikan antara takut kepada Allah dengan memperoleh ilmu, dan dikombinasikan antara takut kepada Allah dengan mendengar ilmu. Dan berkata Allah Ta'ala bagi Nabi Isa alaihi salam, ya bani Maryam, id nafsak fa inni ta'ata fa idhin nas wa illa fastahyi minni, ajari olehmu akan diri kamu, maka jika telah engkau belajar maka baru ajari olehmu akan manusia. Wa illa, dan jika tidak demikian, belum mengajari dirinya sendiri tapi langsung mengajari orang lain, hendaklah kamu merasa malu daripada aku karena Allah. Yang ke Nabi Isa ni perintah oleh Allah, purnodro ile baru purnogo. Menyohan alaganyan, ya purnogo mendeng, buna merasa malu ya, terhadap lu. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lewati di malam, aku diisrakan dengan beberapa kaum yang menggunting bibir mereka itu dengan gunting besar daripada madain api neraka. Maka aku bertanya, siapa kamu? Maka menjawab oleh mereka itu adalah kami, kami merintah dengan kebaikan dan tidak kami kerjakan akannya kebaikan, dan kami larang daripada kejahatan dan kami mengerjakan akannya kejahatan. Nah, Rasulullah melihat video, berarti video sudah duluan ada. Madain Allah Ta'ala, di malam beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari situ ke Raf-Raf, langit yang ketujuh, diperlihatkan berbagai video dalam perjalanan. Di antaranya ada orang yang menggunting bibir dengan gunting yang besar, madain api neraka. Nabi bertanya, apa yang kamu kerjakan? Mereka menjawab, kami berdakwah ke sana sini, menyeru umat kepada kebaikan, kami tidak mengerjakan kebaikan, dan kami melarang umat daripada kejahatan, kami selalu mengerjakan yang kejahatan. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula kebinasaan umatku itu, yang pertama, orang berilmu tapi fasik. Maksud dengan fasik, tidak mengamalkan ilmu. Dia berilmu tidak mengamalkan ilmu, fajir. Abid jahil, orang senang suka beribadat tapi tidak ada ilmu pengetahuan. Jangguk langgepiahnya mantan contoh sabo. Jadi, kan kata di bawah tumpuru, kata mati dalam kopiah, dalam surban. Dia beribadat, itu abid jahil, penyebab kebinasaan. Wasyarru syirar, syirarul ulama, dan sejahat-jahat
seluruh kejahatan itulah kejahatan ulama. Ubi na bro mentumpu. Ba ulama bro. Jadi bro-bro lain kita giling. Kita pun belolong. Bro ulama binasa umat. Wa khairul khiyar khiyarul ulama, dan sebaik yang baik doa ke sebaik-baik yang baik kalah ke jitsin. Itulah kebaikan para ulama. Ulama yang baik menempati urutan pertama daripada seluruh kebaikan. Dan berkata Auza'i rahimahullah mengadu oleh Nawawis nyen be ni cok kena nane apa kuburan itanyo kena tiger ba punyung kan mana ho Nawawis gak kan kubur mana ni kuburan mengadu oleh kuburan barang yang memperdapat ia daripada kepu batanisan busuk, bau busuk bangkai orang-orang kafir, kuburan kafir ikli ya, dia mengadu ke takking be bangkai ka, maka mewahyu oleh Allah kepada yang kuburan perut ulama masuk lebih berat busuknya daripada barang yang kamu dalamnya barang. Hana kemp bangkai kafir berat tak kemp perut ulama suk, ulama yang tidak beramal dengan ilmu. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, telah sampai riwayat akan daku bahawa sungguh seorang faqih pun fasaqah, bahawa sungguh orang-orang fasik daripada para ulama dimulakan dengan mereka itu pada hari kiamat sebelum orang menyembah patung. Ulama yang tidak beramal dengan ilmu, orang itu duluan masuk ke dalam neraka sebelum dimasukkan orang-orang yang menyembah patung. Min qabli ubadil wasan ba ujung buat apa orang wa limon bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Han petih kan han apa? Ujung tingat, li tingat ujung tanya buat tahu han tu oh tingat aju. Nyamban ni minta ingat. Ingat sabah kalimat tu mesti ke kalimat lain. Galam ngejawab tanya buat tahu nak tingat. Wa han han tu oh lian. Pak Alimon. Seorang mempunyai ilmu. Bi ilmi lam ya'malan lai ulam. Beranggapu dia anak tak ada yang berulih. Ilmunya tidak diamalkan, diazabkan sebelum orang menyembah patung. Dan berkata Abu Darda radhiyallahu an, wail liman la ya'lamu marratan. Binasa, celaka bagi orang yang tidak mempunyai ilmu hanya satu kali. Wa wailul liman ya'lamu wa la ya'malu sab'a marrah. Celaka bagi orang yang berilmu tidak beramal 7 kali. Dan berkatalah Sya'bi menglihatnya, baik menjinga. Itu yang biasa lah. Ini najid tu makna tala al-badru alayna jinga. Kakak, menjinga. Pak-pak yang merumpak menjinga mandu. Menglihat. Hana kejinga. Ay. Menyak kejinga, hana tentai geli. Gelihat gepik mata. Kulit kalau celok luar gepik. Yang jinga nah, tapi hana lihat. Melihat pada hari kiamat oleh satu kaum daripada ahli surga atas satu kaum daripada ahli neraka. Urang dalam surga ke urang dalam neraka, maka bertanya mereka itu ahli surga bagi mereka itu ahli neraka. Ngapain kamu masuk neraka? Kamu
ma'ad khalakum munar. Bahkan punya makna daya bermula apa itu yang dipumasuk ianya apa-apa akan kamu akan neraka. Ini punya makna nahu, makna mengkaedah. Punya makna ABG kan? Ngapain kamu sih? Ngapain sih nasih lah? Dalam neraka. Wa innama adkhalnallahul jannata bifadri punya ta'dibikum wa ta'limikum. Ke ustaz rupanya ikun. Oleh ahli surga kekalan ustaz-ustaz gaknyan, pendai-pendai gaknyan dalam neraka, ditanya ngapain masuk neraka. Ya. Hanya saja kami dimasuk oleh Allah akan surga dengan kelebihan dari ta'dib, dari adab daripada kamu dan dari ilmu daripada kamu. Kamu tamang surga dengan berkat drone purno kamu. Adab dan ilmu bak drone kamu cok, maka kamu masuk surga. Idron urung bi ilmu kepada kamu pakan dalam neraka. Menjawab oleh mereka itu bahwa sungguh kami adalah kami memerintah dengan kebaikan dan tidak kami kerjakan akannya kebaikan dan kami larang daripada kejahatan dan kami mengerja akannya kejahatan. Jawabnya sama. Kami memerintah mengajar kebaikan tidak mengerjakan, kami melarang kejahatan kami kerjakan. Dan berkatalah Hatim Al-Asam rahimahullah, tidak di saat kiamat yang sangat berat penyesalan daripada seseorang yang mengajar manusia akan ilmu, maka beramal mereka itu dengannya ilmu, dan tidak beramal dianya alim dengannya ilmu. Maka memperoleh kemenangan mereka itu manusia dengan sebabnya alim, dan binasa dianya alim. Menurut Hatim Al-Asam, salah seorang sahabat Nabi, di hari kiamat esok yang sangat berat penyesalan, orang yang mengajar ilmu kepada orang lain beramal, sedangkan dia sendiri tidak beramal. Orang lain mendapat kemenangan, orang alim itu mendapat kebinasaan. Dan berkatalah Malik bin Dinar, bahwa sungguh seseorang yang alim, yang telah mempunyai ilmu, apabila tidak beramal ia dengan ilmunya, hilanglah pelajarannya daripada hati. Sebagaimana barang hilanglah tetesan air hujan daripada batu yang licin. Ia dia nak terhe atau batelang yang licin naik dah kena. Hana uyum tumpuk ke dia. Menancit ilmu yang dalam dada orang alim, apabila tidak dia beramal, hilang seluruhnya. Wa ansadu. Nekalan Mbak Ujung. Mbak Ujung nak kasidah. Halwa ek guluh gulunyum. Ya. Maka di saat nak pidato, nak kemubut, lalang ruang, tamu lagu. Lagu tanya telah huwet. Lagu orang awal biasa je aso haba yang kala buka helika je merupakan nasar nyo merupakan nazam nyakih hanaya ada buh mana ha ata kala tebuk menokon ni cekala ni no nyo bukan ya wa'idhin nas qad asbahta mutahaman il nyok aku to gubuh bari gubuh bari kira ke mama ah kita nyok ana hanjit aku in bata it apta minhum umuran anti puan tak
fiha asbahta tunsihahum bil wa'di mujtahidan fal mubiqat la amri anta janibuha ta'ayyab dunya wa nasan raghibina laha wa anta aksaru minhum ra'batan fiha. Hai urung pidato, beri pelajaran bagi manusia. Sungguh jadilah kamu itu yang dituhmahkan. Tuhmah bahasa Indonesia apa? Curiga. Dia seorang yang memberi pelajaran kepada manusia, baik secara pidato ataupun tumubut. Tumubut apa bahasa Indonesia? Mengajar. Jadilah sekarang dicurigakan. Bacaan masa lagenya. Pua abda, baik. Ketika kamu aib daripada mereka itu akan beberapa pekerjaan. Orang lain kita larang. Kita katakan ada sesuatu yang tidak baik kalau kita kerjakan. Bermula engkau itu engkau kerja akannya umur. Orang lain kita tegah, kita mengerjakan. Asbahta, jadilah kamu. Kamu nasihati mereka itu dengan pelajaran hal keadaan sungguh-sungguh. Wajim, lehajim, dan sungguh, tapi dato. Falmubiqat la'amri'an taja nibuha. Maka bermula kebinasaan. Pasti engkau di sisinya kebinasaan. Yang kata kabinehmon. Tinggal-tinggal, tapreh-preh, retik. Engkau peaib dunia, padahal manusia gemar baginya dunia. Bak manusia lain tak komen, baik galak ke dunia. Padahal orang galak. Dan kata lebih lain daripada mereka itu nisbah galak daripada dunia. Terutanya lebih berat galak ke dunia, ke orang lain tak peaib. Yang kenyo atau tak ikut, cuma lain model. Waqala akharu, berkata orang yang lain dengan kata-kata nasyid, la tanha anil khalqi wa ta'ti mislah ara alaika idha fa'alta azimun. Jangan kamu melarang daripada makhluk padahal engkau datang misilnya. Kembali atas kamu apabila engkau kerjakan oleh bahaya yang raib. Raib tak bahaya, menggob datang, katanya tak pun. Dan kun Ibrahim bin Adham rahimahullah. Aku lewati dengan Tina anda batal apa? Menang juga leh, nyokan tak balik ini. Karena hidih nah hajar aswat, nah hajar hana aswat. Hajar Ismail, hijir. Alah hajar hijir. Bari hana puwa tu marfu puwa yang nak tak kena. Nyau anak batir. Yang nak nabi zaman, dia kan nabi yang ulama. Dia gemarit dengan anak bah. Istahnya nak batir jian. Dia gemarit tapi. Maktubun alaihi aqbilni, tertulis di atas batu tersebut, ambil olehmu akan daku, tak tabir. Engkau ambil iktibar. You cok roh. Dia iktibar. Perbandingan. Fakalab tuhu. Maka aku balik. Anak dia cok. Aqlib. Takkan akabil pinyo pakipan urang leh
Balik olehmu akan daku. You balik roi. Yang kanan mutulik. Hana tepu kan? Hai. Yang kanan hana tepu mutulik. Yang ayat tiganya. You balik roi. Tiba-tiba di atasnya batu tertulis. Anta bima tak lamu lah tak malu. Kaitin nak kan? Yang kah yang ilmu cukup le tapi hana berang. Kan kapal lo. Fakaifa tatlubu ilma malam ta'mal. Maka bagaimana kamu menuntut ilmu yang belum kamu beramal? Iban taba lain yang kena kalau ta'mal. Alah. Fakaifa tatlubu ilma malam ta'lam. Maka bagaimana kamu menuntut ilmu barang yang telah belum engkau kutak ketahui. Tak berju yang atra yang golong mufhum. Sedangkan yang kana golong tak amal. Dan kun Ibnu Samang. Yang baik Samang. Yang Samang. Zahid Husnul Kalam. Ulama yang menyamakan ke itu kerana ke samak le yang murid-murid dia mazhab Hanafi. Kam min uen mudzakirin nami billahi nasun lillahi wa kam min mukhawifin billah jariun alallah wa kam min muqarribin ilallah ba'idun minallah wa kam min da'in ilallah farin minallah wa kam min dalin kitabillah mun salikhin an ayatillah. Alangkah banyak daripada orang yang memperingati dengan Allah lupa bagi Allah. Nyampe manusia. Artinya orang sering memperingati orang lain untuk ingat Allah, dianya sendiri lupa terhadap Allah. Dan berapa banyak daripada orang yang mempertakutkan Allah berani ya di atas Allah. Orang lain tak puya. Baik ke pubur pun yang galak. Kita ingat murka Allah terhadap baiknya. Droga berani untuk mencari murka Allah. Berapa banyak daripada orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jauh daripada Allah. Jalan ketempuh untuk tahu. Tapi murid-murid kasesat. Dagai orang jak unagan. Rehat ulang pidi ya. Lang gunung. Murid-murid lang gunung rehat ulang pidi ya. Dan berapa alangkah banyak daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah, dianya sendiri lari daripada Allah. Orang lain tak ajak untuk putar draw kepada Allah. Draw tanya, tak turut je ikut. Dan alangkah banyak daripada orang yang membaca kitab Allah, melepaskan diri daripada ayat-ayat Allah. Quran juga buat je. Kekok mandum. Draw katnya, tak putar roh ni. Mun saleh yang kalau orang lak kameng kulit dikupas, nya kupas kulitnya. Lak yang dikupas. Mulih. Menguliti. Lagi orang menguliti kebiri. Biri-biri dikuliti. Jadi terlepas kulit daripada badan. Demikian pula orang yang membaca kitab Allah seolah-olah firman Allah itu sasarannya bukan untuk dia. Azabun alim kurun lain bak ujung. Dan berkatalah Ibrahim bin Adham rahimahullah, sungguh kami i'rab pada kalam kami, maka tidak kami lahen. Dan kami lahen
pada amal kami, maka tidak kami i'rab. Puan i'rab. Menyata i'rab, daidun kaimonen pasih kiri. Menyebab habagan mengesuci. Habah natakun daidun kaiman. Daidun kaimon kan marfu' karena khabar. Falam nalhen menyebab haba bari cukup ru haba cukup gad maksud ji dan lahen kamu pada amal kamu rok ba amalan kah na betul ba bacaan be betul yang cuma nata liku ji cuma lain cara menyampaikan artinya ilmu na tapi hana amal ni arab hayu gede tetapi tidak tengok ni. Daidung kaimon, daidung kum tada, kaimon kabar. Bermulasi itu berdiri ya, ih ngurong-ngurong tengah kira. Nyang ke lagi nyang tak yang kena kem kampung ke. Dan kun au, sa'i. Iza dia'al i'arabu, zahabal khusyu'u. Yang kagur alam. Apabila datanglah i'rab, hilanglah kucung. Kiban gaya. Hai kata pembutuh tak bacaan. Gada kucung. Lagi orang lapur kari jina dan keimum kan. Bak di pembutuh bacaan, mengangguk-angguk. Terpengaruh tak orang ni. Bak bacaan. Yang lagi ni. Yang ikhrab ke haya, yang kusuk ke gada. Artinya, kalam ke tinggi tak dapat ke haba, yang amal ke hanali. Lagi abang orang baca Quran dan semayang betul tak ikhrab, tapi kusuk ha, hanan. Yang puan. Makhul. Dan geriwayat oleh makhul dari Abdul Rahman bin Ghanam. Nya hanan rupu ilung. Kameng bukan kameng. Karena orang jamun, orang kebua kameng ke kencik. Kameng aju nak saban ni nan. Anahu qala. Qala haddasani asratu min ashabi Rasulillah. Berkata ianya. Abdul Rahman. Makhul. Telah mentahdis akan saya oleh 10 daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata mereka itu adalah kami belajar ilmu di Masjid Quba. Tiba-tiba keluar kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang buat kan bak Nabi. Gebut di Masjid Quba tiba-tiba teruk nah Nabi urus Sabtu sebelah kejak kena. Ziarah Masjid Quba antu jak sembahyang dua rakaat. Katruk Nabi bahkan berkata Nabi belajar olehmu apa saja yang kamu kehendaki bahwa kamu pelajari. Mulanya maka tidak memberi fahla akan kamu oleh Allah sehingga kamu beramal. Belaju, belaju Nabi. Bu yang galak, belaju. Tapi ingat hana merumpak fahla menyogolong getanya beram. Bak kitabnya pas tak yati. Padahal tapi yuhinan karena dia terhidup. Wallah. Rabbana fa'alna.